Setelah sempat turun seusai Lebaran Idul Fitri, harga telur ayam di pasar tradisional KUD di Kota Tanjung Pinang kini kembali meroket. Harga telur yang dijual di pasar KUD Tanjung Pinang sebelumnya dijual seharga Rp37.000 per papan, kini dijual seharga Rp42.000 per papan. Hah? Kenaikan telur berapa? Rp45.000 gitu. Rp5.000. Per papannya berapa sekarang? Papannya Rp42.000. Rp42.000. Nah, sebelumnya berapa, Bang? Rp37.000, Rp38.000 ya. Sedangkan harga bahan kebutuhan pokok lainnya di pasaran Kota Tanjung Pinang masih stabil dan belum mengalami kenaikan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.